Hi guys, welcome back to my channel. Back with me Wanda Septia. Of course di channel YouTube Sri Kandi Reptilia tentunya. Dan guys, hari ini aku mau bersih-bersih kandang Cuk's Reptil. Kebetulan ada beberapa kandang, ada beberapa ular yang lagi pup dan mesti segera dibersihin guys. Kalau nggak dibersihin, nanti bakalan mengganggu kesehatan si ular-ular tersebut. Oke guys, sebelum kita keluarin ularnya, kita harus mempersiapkan kontainer berisi air guys untuk berendam dia. Kayak gini nih kandang. Nah, ini berisi air ya guys, harus berisi air untuk keperluan berendam dia biar bersih guys. Nah gini, siapin dulu nanti. Terus kita deketin ke sini sedekat mungkin ya guys. Oke, jadi kita keluarin ularnya dulu pakai hooks ya guys, biar safety. Hai, aku bersihin kandangmu dulu ya. Oke, kelar. Sekarang kita mulai bersihin kandang. Minumnya juga habis guys, ya. Nah, udah habis kan. Ini perlu kita isi kembali. Terus kertasnya yang lama kita ambil. Ini alasnya yang penuh dengan kotoran kita akan ambil. Terus kita ganti dengan yang baru. Bersihin sampai bersih. Ada kakinya dulu ya. Biar bersih dan enak dipakai. Udah bersih gini, terus kita ganti koran dan kita ambil koran yang baru guys. Oke, udah bersih. Udah bersih ya. Koran-korannya juga udah diganti, udah bersih. Sekarang tinggal kita isi minum. Perlu diisi guys ya. Oke, tinggal nanti pindahin ularnya. Yuk, oke, kita lihat dulu yang ini. Oh, air minumnya juga kosong. Oke.
sayang kamu masuk dulu ya. Rendam dulu di air. Karpetnya kotor banget ya guys ya. Jadi ini perlu kita ganti, kita cuci dulu. Sementara kita ganti dengan alas koran. Jadi kita cuci dulu yang ini. Sama aja cuci dulu. Terus kita bersihin sama kaki. Tinggal kita isi minum. Oke, ini udah terisi ya. Kita taruh di sini. Karena air minum itu penting banget buat sang kura. Oke, kandangnya udah bersih, air minum juga udah terisi. Yang terakhir adalah masukin kembali ularnya ke dalam. Kita lap dulu ya, jangan lupa biar dia gak keringan, gak netes-netes. Langsung aja kita masukin. Juga kita lap dulu biar airnya tuh nggak netes-netes ya.
yang ngebasahin alas korannya, guys. Kamu bisa beristirahat dengan tenang ya. Oke, kelar. Oke, sekarang aku mau lanjut bersihin beberapa kandang lagi. Tapi gak aku videoin ya guys, soalnya lama banget. Nanti kalau videoin gak kelar-kelar ya. Kasihan kalian, bosan nanti bakal. Udah cukup sekian dari aku. Itu tadi agenda bersih-bersih kandang kita. Makasih banget udah nemenin seharian. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan juga subscribe ya guys, biar kalian juga bisa menikmati konten-konten kita selanjutnya. Oke, cukup video dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.